Terjadi apabila tanpa rahmat dan tanpa kehendaknya kita bisa sama-sama duduk. Untuk Bapak Ibu duduk, saya berdiri begitu. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya Bapak Rektor selaku Ketua PLPG Rayon 113 ingin membuka acara pada siang hari ini. Namun karena peserta PLPG tahap 4 ini ada 1.170 orang dan terdiri dari 8 tempat yang berbeda-beda, maka tidak memungkinkan dalam waktu yang bersamaan Bapak Rektor bisa membuka acara dengan bersama juga. Karena apa? Hotel di Solo yang memuat sekitar 1.170 untuk aula ini kayaknya agak kesulitan, maka dibagi-bagi dengan 8 lokasi. Seandainya ada hotel di Solo yang memuat sekitar 1.000 orang, tentunya harganya berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang dimulai insya Allah pada siang hari ini tanggal 13 Juni tahun 2012 dan akan berakhir tanggal 22 Juni tahun 2012 ini merupakan entry point Bapak Ibu yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah undang-undang guru dan dosen, di mana dalam salah satu pasal undang-undang itu dikatakan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan dosen
maka perlu dilakukan adanya sertifikasi. Gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya nek wis cedak sertifikasi itu seneng rasanya. Namun yang harus Bapak Ibu lakukan pertama di dalam 10 hari ini tentunya Bapak Ibu harus bisa menjaga kesehatan dengan baik. Saya lihat Bapak Ibu banyak sekali yang membawa pakaian melebihi dari banyaknya buku. Oke, kelambinnya dibangun bukunya yang begitu. Ya mungkin yang ibu-ibu juga demikian. Cari-cari di rumah itu pakai. Saya lihat tadi kaget di lobi lantai satu itu. Ini saya pikir mau piknik kemana? Kok mau PLPG, kalau piknik kan begitu. Artinya apa Bapak Ibu? Gunakan waktu yang sempit ini. Ya. Oleh karena itu apa? Yang menjadi standarisasi lulus ini tentunya Bapak Ibu harus betul-betul tahu. Yaitu yang pertama, skor ujian tulis nasional atau SUTN itu minimal 42. Nah, boleh patang telur itu gampang untuk dia. Oh ya enggak, saya dulu yang boleh patang telur ya enggak ya. Ya, minimal 42. Dan skor ujian tulis dalam hal ini lokal itu 60 dan nasional 40, kemudian digabungkan 60% dan 40% digabungkan minimal nilainya 60. Nah, biji 60 itu tentunya Bapak Ibu kalau dapat 60 itu ya mepet jane. Ini ya piye meneh. Wong murid Bapak Ibu itu 60 ya munggah kok ya Pak ya. Nah, kita aja lah ya tak sulit-sulit. Ya munggah kok ya ditepake muridnya, muridnya sing nek biasane nek murid sing bijine selidak itu ya sok ya pas. Pas kemampuan gitu kira-kira. Tetapi saya melihat dari wajah-wajah Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu termasuk di atas rata-rata. Termasuk saya lihat untuk sementara usianya. Karena kalau dilihat usianya Prof. Sajidar ini, oh sangat muda gitu. Tetapi sekali lagi sebagai pendidik, usia tidak menghalangi untuk maju. Ya. Ya tuh Bapak Ibu. Apalagi kalau ada sertifikasi itu sok terus tambah begitu. Tambah apanya Bapak Ibu? Oh bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pendidik mesti harus bisa mewujudkan secara profesional. Jangan hanya berharap naik sertifikasi engko terus tambah entukane kuwi lho. Jangan itu yang diharapkan. Kalau Bapak Ibu hanya menyentuh pada masalah setelah sertifikasi dapat tunjangan sertifikasi, maka sebetulnya tujuan pemerintah untuk mensertifikasi guru tidak berhasil. Ming boros-boros itu. Kan begitu? Mestinya setelah sertifikasi nanti, insya Allah saya doakan dari 150 ini lulus semua. Amin. Ya, jadi terus itu tunjangan sertifikasi KB. Amin. Lancar tiap bulannya. Amin. Tidak hanya tidak ada potongan. Amin. Oh, karena saya sering dengar juga di daerah tertentu sertifikasi juga ada potongan-potongan gitu ya. Itu di daerah luar negeri, Pak. Ya, moga-moga semuanya lancar. Tujuan pemberian sertifikasi guru adalah meningkatkan profesionalisme
guru di dalam bidang pendidikan. Nah ini berat. Berat sekali. Jadi terutama adalah ada beberapa, saya sampaikan, ada beberapa guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi karena ada persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi. Misalnya secara kuantitatif tidak mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau di kami namanya EWMP. Di SD apa ya? Saya belum tahu namanya. Apa prof namanya, Pak? 24 jam mengajar. 24 jam mengajar itu lebih main 6-4 oh ya. Nah, gitu lah. Kalau saya melihat tunjangan besar itu sebetulnya luar biasa itu. Kalau sampai 24 jam mengajar nggak terpenuhi, ya jangan harap Bapak Ibu mendapatkan tunjangan itu. Yang kedua tentunya dengan adanya tunjangan itu harus ada peningkatan prestasi bekerja dan prestasi dari pengabdian sebagai guru. Karena dikatakan, banyak orang mengatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Yo, ora tetep ono jasane. Oke. Saya duduk berdiri di sini karena guru, justru itu. Saya masih terkenal guru TK saya dan guru SD saya yang pada waktu itu saya pernah nakal, kalau sekarang enggak nakal. Betapa guru itu mencintai murid-muridnya. Ya Bu ya, apalagi guru SD kelas 1, kelas 2 sudah seperti anaknya sendiri. Zaman saya guru dulu, kalau guru sekarang oh sama ya, sama ya. Bahkan lebih baik begitu. Ya lebih baik. Jadi sekali lagi, ini kawah candra di muka Bapak Ibu selama 10 hari ini. Orasa sing-sing disi kan begitu. Karena ada PLP kayak gini malah sing-sing lah. Ya, malah rupet. Nah itu, jangan sampai apalagi citra sebagai guru harus betul-betul bisa dijaga. Ya, betul dulu jaga selama 10 hari ini, jaga kesehatan, jaga suasana yang kondusif. Kemudian siapkan nanti pada akhirnya ada apa yang dinamakan tes dan sebagainya, sehingga sekali lagi minimal output nilainya adalah 60. Wes, rasa oke. Wah, ya jose penting lu. Saya berdoa bahwa peserta PLPG tahap yang keempat ini di rayon 113 yang terbaik adalah yang di ruang ini. Amin. Ya, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, PLPG tahap keempat rayon 113 yang insya Allah berlangsung pada tanggal 13 Juni sampai tanggal 22 Juni tahun 2012 secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pembantu Rektor 2 UNS mewakili Ketua PSG Rayon 113 UNS Surakarta yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara PLPG tahap 4. Acara selanjutnya yaitu pengalungan tanda peserta PLPG secara simbolis. Peserta PLPG dimohon berdiri. Perwakilan peserta Bapak Rosidi Ahmad dari Kabupaten Grobogan dan Ibu Rusti Rusia dari Kabupaten Sragen dimohon menempatkan diri. Surabaya.
Profesor Dr. Jamal Nuhoho, S.H.M.U. berkenan mengalungkan tanda peserta kepada perwakilan peserta secara simbolis. Peserta PLBG mengalungkan kartu tanda peserta masing-masing. Perwakilan peserta dimohon kembali ke tempat. Menyanyi kali 60 dipimpin Ibu Sri Rezeki dari Kabupaten Grobogan. Peserta PLBG dipersilakan duduk. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara pembukaan PLBG tahap keempat tahun 2012. Sebagai acara yang terakhir penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdan. Ketua PSG Rayan 113 UNS Surakarta yang diwakili pembantu rektor 2 UNS Surakarta, Bapak Ibu Instruktur berkenan meninggalkan tempat. Hadirin dimohon berdiri. Sang pagi, oh betapa indahnya dunia. Hatiku senang, hatiku bahagia.
Nah,